seorang pelaut. Gemar mengarung hingga samudra, menerjang ombak, tiada takdir, merengkuh badai, berani biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dari seluruh Indonesia, perkenalkan nama saya Ali Yudhi Rafif dari Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan menceritakan salah satu cerita rakyat asal daerah Sulawesi Selatan yang berjudul Kisah Saweri Gading. Cerita ini menggambarkan tentang sepasang anak kembar emas yang dibesarkan secara terpisah, kemudian bertemu hingga saling jatuh cinta. Namun, hal tersebut sangat bertentangan dengan adat istiadat di kerajaan dulu. Penasaran dengan ceritanya? Mari dengar, wahai kawan, kita yang lemah berwajah baru, penuh nasihat dan teladan, inilah pada zaman dahulu. Ada kisah, di kerajaan dulu Sulawesi Selatan hiduplah seorang raja bernama Batara Watu. Raja tersebut memiliki seorang istri yang bernama Meokusena. Dari pernikahannya itu, mereka dianugerahi sepasang anak kembar emas, seorang anak laki-laki yang bernama Saweri Gading dan anak perempuan yang bernama Meitri Agung. Setelah mereka lahir, ayah dari Batara Watu meramalkan bahwa kelak ketika mereka dewasa akan saling jatuh cinta dan menikah. Padahal, berdasarkan adat istiadat daerah Lembu, seseorang pantai menikahi saudara kandungnya sendiri. Oleh karena itu, sang raja memisahkan mereka. Meitri Agung disembunyikan dan dirawat di dalam loteng istana sejak masih bayi. Sementara Saweri Gading dibesarkan dan dibidik sebagai putra mahkota di dalam istana. Setelah mereka dewasa, mereka tumbuh menjadi anak yang rupawan. Pada suatu hari, Saweri Gading berlayar ke negeri Ternate bersama sejumlah pengawal istana. Kepergiannya merupakan tugas dari sang ayah untuk mewakili kerajaan untuk bertemu dengan beberapa pangeran. Namun, di balik itu semua sebenarnya Saweri Gading diberikan jauh pergi dari Lembu karena pada saat itu, Meitri Agung akan dilantik menjadi seorang biksu atau pendekar dalam sebuah upacara. Siapa sangka, dalam perjalanannya ke negeri Ternate, dia mendapatkan kabar dari salah seorang pengawalnya bahwa ia memiliki saudara kembar yang cantik jelita. Apa maksudmu? Aku memiliki saudara kembar perempuan? Benar, Pangeran. Anda memiliki saudara kembar yang bernama Tentri Abeng selama ini disembunyikan dan dirawat di dalam kotak istana oleh Raja dan Ratu. Betapa terkejutnya Saweri Gading mendapatkan kabar tersebut. Ia berencana mencari saudaranya setelah kembali dari Ternate. Sesampainya di kerajaan ibunya, Saweri Gading langsung mencari saudaranya di setiap sudut kota istana. Ketika mendengar kabar bahwa mereka berdua sudah bertemu, tanpa menunggu waktu lama, Raja Lembuk memanggil putranya. Wahai putraku, ingin memiliki pasangan hidup untuk menentangkan hatimu memang tak ada salahnya. Namun, berniat menikahi saudaraku sendiri merupakan tantangan terbesar dalam adat istiadat kita. Oleh karena itu, jika adat itu dilanggar, maka bencana akan mendatangi. Sebaiknya jika kamu menurunkannya. Jadi itu alasan ayah selama ini menghindarinya dariku agar aku tidak jatuh cinta kepadanya. Benar, ayah ingin agar negeri kita selalu aman dan tentram putra. Namun rupanya tujuan tersebut tidak menyurutkan niatan Saweri Gading untuk menikahi Meitri Agung. Bahkan saat itu ia langsung saja mengungkapkan niatnya kepada Meitri Agung. Duhai abangku, bagaimana jika kamu pergi ke negeri Cina, ditanya ke bumi, setahuku kita menjadi seorang sepupu. Ayah pernah bercerita kepadaku bahwa aku mempunyai sepupu yang wajahku dengan wajahnya bagaikan pinang di bawah jua. Awalnya sang pangeran tidak tertarik dan tidak mempercayai ucapan anaknya. Mendadak, Meitri Agung mengeluarkan sehelai rambut, sebuah gelang dan cincin kepada kakaknya. Begini saja, apabila sehelai rambut ini sama panjangnya dengan diri kecil, kemudian gelang dan cincin ini cocok pada perjalanannya
itu, cobalah dulu ke dalam jiwa. Sawari Gading tertarik dengan tawaran itu dan bersedia berangkat ke negeri Cina. Dalam perjalanannya ke negeri Cina, Sawari Gading mendapat berbagai cobaan. Akan tetapi, dengan izin yang maha kuasa, mereka berhasil selamat hingga ke negeri Cina. Setelah tiba di negeri Cina, ia bertemu dengan Wei Jugai. Sawari Gading pun semakin jatuh hati kepadanya. Ia pun segera menghadap ke Raja Cina, menceritakan asal-usul, serta maksud dan tujuannya. Setelah mendengarkan cerita, harapan, dan permohonan dari keluarganya itu, Raja Cina pun menyetujui lamarannya. Begitu juga dengan Wei Jugai. 3 hari kemudian, pesta pernikahan yang meriah pun dilangsungkan. Seluruh rakyat negeri Cina pun berbahagia atas pesta pernikahan itu. Inilah akhir kisah dari kisah Sawari Gading. Adapun amanat yang dapat saya sampaikan yaitu tetaplah mempererat tali persaudaraan kita dengan kerabat atau keluarga, meskipun banyak ujian atau cobaan yang menimpa kita. Kalau ada sendiri dan bolehlah kita menumpang nanti. Kalau ada umur yang panjang boleh kita bertemu lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.